hari ini saya berada dekat kampung Kuala Koh, nama negara orang asli, untuk program Semarak Hijau Kuala Koh bersama dengan Suku Kelantan, MKD dan ramai lagi lah. Dan kami datang sini daripada semalam lagi hari ini, dan hari ini kita akan buat sukan ekal lah untuk kanak-kanak, dewasa, wanita dewasa, lelaki dewasa. Dan insyaAllah lepas ni kami akan bergerak ke rumah-rumah untuk menziarahi mereka dan bagi sedikit sumbangan lah. Tim medik pun disediakan untuk mereka, untuk orang asli lah, untuk diorang cek kesihatan mereka, apa-apa semua tu lah, untuk penyakit mereka tu. Okey, bagi kami tim Uniza, minggu ni merupakan minggu keempat. Sebenarnya kami kesinambungan daripada program Kalif Batik, iaitu program untuk kelas Fardu Ain, asas Fardu Ain kepada orang-orang asli. Mana kami akan ajar orang asas Fardu Ain dan mengajar mengira dan banyaklah. Sebab mereka pun, apa yang kita tahu, orang pun tak sekolah. Dan so, siapa lagi yang nak bantu orang kalau bukan kita? Jadi kami masuk ke sini setiap minggu. InsyaAllah program ini akan berterusan sampailah orang kata mungkin sampai kami termampulah. Maknanya kalau kami habis setakat ni pun, insyaAllah lepas ni akan ada sambungan daripada junior-junior kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kami mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin daripada Persatuan Antropologi dan Dakwah. Hari ini kami sedang berjalan-jalan di sekitar kampung ni. Kalau kita dapat tengok kampung ni sekarang, majoriti rumahnya berasaskan kayu lah. Apa yang menyebabkan kami pilih kampung ni untuk kita jadikan aktiviti sukarelawan tiap-tiap minggu dalam tahun ni adalah, pertama, mereka tak ada sumber air yang bersih. Mereka hanya menggunakan air sungai, dan air sungai juga ada agak sedikit tercemar dikarenakan kilang kelapa sawit lah kat belakang. Jadi air memang tercemar, dan kalau kita boleh tengok daripada dekat, kulit mereka agak merekah disebabkan air yang kotor. Dan selain daripada itu, mereka juga tidak ada sumber elektrik. Jadi malam kat sini memang sangat-sangat gelap. Jadi kami memilih kampung ni sebagai aktiviti sukarelawan kami lah pada tiap-tiap minggu. Dan kami akan membina satu surau, bangunan surau yang kita baik pulih, dan kita akan jadikan sekolah. Dan sekolah tu kita namakan sebagai Kalif Batik. Jadi kami akan datang tiap-tiap minggu ke kampung ni, dan kita akan mengajar kanak-kanak di sini tentang asas membaca, asas mengira dan asas fardu ain, supaya mereka dibesarkan dalam keadaan yang celik pendidikan. Mereka tahu pendidikan, mereka tahu membaca, tahu mengira, tahu asas-asas untuk semayang dan sebagainya. Walaupun majoriti di kampung ni semuanya beragama Islam, tetapi mereka tidak pandai solat, tidak puasa. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Muslim untuk mengajar mereka di sini. Dan insyaAllah semoga Allah terima amalan kami, dan Allah terima, Allah memberikan pahala kepada sesiapa saja yang menyumbang kepada projek kami ini, insyaAllah. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Pada pagi ini insyaAllah kita akan pergi ziarah ke rumah Tok Bating di kampung ni lah, kampung Kuala Koh ni. Misi kita pagi ini ialah misi ziarah dari rumah ke rumah untuk menyampaikan bantuan dan sumbangan daripada orang ramai. Moga ziarah pagi ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sekarang berada di salah sebuah rumah masyarakat orang asli di Kuala Lumpur ni. Beginilah keadaan rumah dia. Jadi semasa kami sampaikan batu jadi inilah keadaan rumah masyarakat orang asli di sini. Jadi saya berharap dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Malaysia yang Muslim, yang Muslim yang prihatin kepada mereka, hulurkanlah bantuan kepada mereka untuk meringankan beban mereka. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi ini saya bersama dengan masyarakat orang asal di Puslebi Kuala Lumpur. Bersama dengan saya juga Ustaz Mai penyelia Dumpaluh dan beberapa rakan-rakan NGO dan juga daripada pelajar-pelajar UNIZA yang datang sama-sama untuk menyantuni orang-orang asal di sini. Yang mana hasrat kerajaan negeri ialah supaya masyarakat orang asal turut sama dalam menyemarakkan pembangunan hijau ataupun penjagaan alam sekitar supaya masyarakat orang asal di sini dapat sama-sama dengan masyarakat Melayu di Kelantan untuk melihat perkembangan-perkembangan mereka dari segi pendidikan, dari segi pembangunan, menjaga alam sekitar, menjaga kehijauan. InsyaAllah hari ini kita mengagihkan beberapa pokok-pokok dan juga bantuan-bantuan dapur supaya mereka dapat hidup dalam keadaan riang, boleh bergembira bersama masyarakat Kelantan insyaAllah. Dan ini bukan kali pertama lah, akan menyusuli selepas ini beberapa siri-siri program yang lebih tersusun insyaAllah dengan orang-orang asal di seluruh Kelantan. Dan bagi Pak Kerajaan Negeri, pihak yang berhormat Menteri Besar telah mengarahkan semua esko-esko akan turun bersama-sama dengan masyarakat menyantuni orang-orang asli, orang-orang asal supaya kita dapat melihat kecantikan Islam di bawah kerajaan membangun bersama Islam ini dapat dirasai oleh seluruh masyarakat. Walaupun mereka berada di, kita kata di penjuru yang pendalaman, tetapi kita sampai untuk sama-sama menyantuni mereka. Kami daripada Misi Kamara Dakwah telah datang ke Taman Negara Kuala Lumpur untuk mengadakan satu program misi kemanusiaan kepada orang-orang asli di Kuala Lumpur. Di sini kami mengadakan aktiviti kebersihan, menziarahi bagi sedikit watangan. Kemudian kami dah berkampung di sini selama 2 hari. Bila datangnya bantuan ni, kita nak tarik apa kata orang asli yang masih kat dalam tu supaya keluar dan boleh bercucuk tanam di kampung sendiri. Mana tak perlu nak pindah randa apa semua. Jadi kita nak majukan kampung kita, dan satu lagi kita nak yang mana kalau kata orang luar yang berkemampuan, kalau boleh bolehlah datang ke sini, hadir ke sini, tengok sendiri situasi dan suasana orang asli kat sini. Nah, mana kalau kata nak bantu dari segi anak benih ke ataupun fasiliti yang lain, maka boleh datang ke sini. Sebab orang sini kehidupan dia kata sederhana dan ada yang susah. Sebab
kami juga awak kata kesulitanlah daripada segi kemudahan asas seperti air dan literate. Jadi ada juga yang awak kata tak mempunyai rumah, awak kata rumah batu, yang ada pun ada tinggal di pondok-pondok. Jadi kalau kata ada yang mampu menyumbang, bolehlah datang menyumbang kepada orang asli Kuala Lumpur kat sini. Okey, saya nak ceritakan sikit pengalaman saya berada di sini. Okey, kami ada telah mengadakan beberapa program selama 4 minggu di sini. Pengalaman sepanjang berada di sini bukan senang untuk mendekati mereka, untuk kita didekati. Sebab bila kita nak mendekati mereka adalah satu perkara yang sangat susah sebab kita berlainan dengan mereka. So pengalaman tu yang sangat berharga untuk diri saya dengan bantu MKD untuk program kali ini juga sangat membantu kami dengan apa yang mereka kongsikan, itu sangat memberi makna kepada kami lah. Saya telah menyertai aktiviti ini yang dianjurkan oleh Misi Kepada Dakwah ataupun MKD. Okay, saya telah berada di sini dalam masa 2 hari 1 malam. Kita telah mendapat beberapa pengalaman, pertamanya dapat mendekati penduduk-penduduk orang asli di sini. Dengan selain itu dapat juga mengetahui cara hidup dia orang macam mana, dari segi keperluan hidup, dari segi pekerjaan dia orang macam mana, dapat tahu, dapat bersama susah payah dengan dia orang, main panah kat sini apa semua. Okey, dalam masa tak sampai 24 jam pun kami dapat rasa lebih dekat dengan orang asli ni. Dia orang pun lebih mudah untuk mesra dengan kami. Saya rasa itu saja. Saya harap pihak di luar sana boleh dah untuk turut sertai kami dalam misi kesukarelawanan ini. Esko Kerajaan Negeri Kelantan, baju putih ni. Kalau kita suka menteri lah. Rakan-rakan pimpinan sunya pada untuk menjayakan program kembara dakwah misi hijau kita di Kuala Lumpur ini untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi kepada Indiza bersama ini untuk okey daripada Syakim. Ada sumber pendapatan insyaAllah. Asalkan dia beri salam kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.